Jenazah seorang nelayan yang hilang berhasil ditemukan di perairan Pulau Kaledupa, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan Bajo yang sedang mencari ikan dan langsung melapor ke tim SAR Kendari. Jasad korban dalam kondisi mengambang dan langsung dievakuasi tim SAR bersama nelayan setempat. Korban langsung dibawa ke daratan menggunakan kapal milik Basarnas Kendari. Korban langsung diserahkan pihak keluarga yang menanti bersama sanak saudaranya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan bantuan para nelayan telah menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada posisi lebih kurang sekitar beberapa nautical mile dari lokasi kejadian. Sebelumnya pada 17 Juni 2022, seorang nelayan dilaporkan hilang saat melaut di sekitar perairan Patuno, Pulau Wangi-Wangi. Tim SAR gabungan kala itu melakukan pencarian namun belum mendapatkan hasil.